cara mengasah yang betul kan ikan. Ladies and gentlemen, sekarang saya tunjuk kamu cara-cara mau kasih tajam ini gunting. Bukan gunting yang gunting rambut, gunting pokok. Cara-cara dia senang saja, tidak juga senang, tidak juga susah. Di sini jangan gusuk. Di sini mau gusuk. Ini dipanggil just only one side. Kalau tidak, rusak gunting. Jadi bila rusak, ini buka, ini buka, ini nah buang. Kalau yang mahal punya, $52 buang. Jadi kalau gusok cantik-cantik, boleh dalam 2 minggu, 3 minggu begitu. Jimat sikit duit lah. Kalau tidak cantik, mungkin 2-3 hari, $52 sudah. Jadi saya punya tips nyari ini, kasih kamu yang siapa saja yang menggunting anggur ataupun walaupun di Sabah, Malaysia Sabah yang menggunakan digunting, gosok seperti ini bosku, supaya lambat dia rusak. Dan biasalah rasa-rasa kalau dia tajam sudah, boleh sudah itu. Dan kalau belum, gosok lagi begini, boleh sudah. Dan itulah tips kami pada hari ini. Jangan lupa kasih share ini, sebab manfaat kepada orang lain juga. Nggak tahu ada orang yang gusuk-gusuk gunting. Jadi bila diorang nampak ini video yang kamu share, diorang pun tahu dan diorang pun tidak buang duit banyak-banyak yang fix every day. And that's it. We see in next video and subscribe the important one. Thank you very much. Bye-bye.